Hai, anda bersama kami di Amans. Sony secara tidak langsungnya menawarkan kamera yang boleh dikatakan cukup sempurna pada harga yang ditawarkan, RM3,399. Skrin 3 inci terbuka ke sisi, kena dengan generasi kini yang mana lebih memfokuskan terhadap rakaman video semata-mata. Kami rasakan mereka tidak mahu menukar kamera asal, maka mereka melahirkan siri kamera yang baru. Jadi ini adalah pandang pertama Sony ZV-1. Sebelum ini, kamera kompak yang popular digunakan oleh pengguna Sony maupun Canon adalah siri RX100 dan Canon GX7. Setelah berdekad lamanya, model ini mendominasi segmen kamera kompak. Kini Sony kelihatan ingin menaikkan lagi tahap ataupun menambahkan lagi segmen kamera kompak yang memfokuskan video. Sony ZV-1 menggunakan sensor sebesar 1 inci, sama seperti yang digunakan oleh Sony RX100 Mark 7. Namun tidak bermakna apa yang ditawarkan oleh siri RX100 akan ada pada siri baru ini, kerana harga di antara dua model adalah sangat jauh bezanya. Kebolehan sensor ini juga amat menakjubkan, bukan sahaja dapat merakam video 4K 30fps. Kualiti yang ditawarkan juga amat baik, terutamanya apabila penstabilan image turut disertakan. Seperti yang anda lihat di sini, kami sedang menguji penstabilan image pada Sony ZV-1. Adakah ianya bagus? Kerana saya sedang berjalan dengan agak perlahan, dan jika berlari, nanti kita akan ulaskan lagi tentang peranti ini. Amatlah penting apabila merakam video bagi menampakkan video yang lebih profesional. Malah slow motion ataupun high frame rate cukup tinggi, 960fps, sama yang ada pada siri Sony RX100. Walaupun kamera ini menawarkan rakaman resolusi tinggi, tidak bermakna hasilnya cukup bagus, terutamanya di waktu malam, disebabkan lensa f1.8. Dari segi zoom, ia memimik lensa 24mm ke 70mm dengan rekaan yang kekal, bercantum dan bukannya boleh ditukar seperti e-mount yang lain. Antara kebolehan yang ada pada kamera ini yang jarang ada pada kamera kompak adalah autofocusnya lebih senang untuk fokus subjek yang betul. Fungsi yang baru ini dipanggil product showcase yang diaktifkan secara asal. Ini amat berguna ketika ingin menunjukkan pada kamera barang ataupun produk yang anda ingin tangkap menjadi fokus, terutamanya pada jarak yang dekat. Kebiasaannya kamera kompak lain mempunyai autofocus yang lemah, terutamanya pada mode rakaman video. Selain itu, anda sudah pun tahu mode portrait adalah satu perkara yang dicari-cari oleh pengguna dan tidak perlu berbelanja lebih untuk dapatkan lensa lebih profesional seperti siri kamera Sony 6000 ataupun A7 Sony sendiri. Walaupun hanya menggunakan software sahaja, ia sangat berguna, bukan sahaja apabila menangkap gambar, malah merakam video turut boleh diaktifkan. Jadi ini pula adalah ujian untuk melihat defocus yang ada pada Sony ZV-1. Adakah ianya bagus? Ini akan mengaktifkan mode defocus, dan saya tekan sekali lagi, ia akan disablekan mode defocus itu. Adakah ianya bagus memblurkan background belakang yang berada di belakang kami ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Dan kami dapat lihat aperture kamera Z1 bergerak serba sedikit untuk membolehkan background blur itu berfungsi. Antara fungsi yang penting juga pada sesebuah kamera itu sendiri adalah rakaman suara. Sony menjanjikan rakaman suara yang jelas dengan 3 kapsul mikrofon di bahagian atas. Hasilnya, boleh mengurangkan lagi bunyi latar dan angin yang kuat apabila berjalan ataupun ketika di tepi pantai, merakam video anak-anak sedang bermain pasir dan sebagainya. Untuk dapatkan dynamic range yang lebih hebat, aktifkan sahaja mode picture profile seperti S-Log 2 ataupun 3. Namun anda perlu mengedit di kemudian hari bagi mendapat warna yang dimahukan. Bateri yang digunakan pula sejenis NPBX1. Ini adalah sejenis bateri yang biasa digunakan oleh Sony terhadap kamera kompak mereka, dan jika dilihat juga siri RX100 turut menggunakan bateri yang sama. Perkara yang kurang baik adalah ianya tidak begitu tahan lama, terutamanya apabila merakam resolusi 4K ataupun high frame rate seperti slow-mo, walaupun dalam jangka masa yang singkat. Buat pertama kalinya juga, Sony menyertakan hot shoe mount di bahagian atas kamera kompak. Perkara ini sudah lama diminta oleh pengguna mereka dan nampaknya kata-kata mereka didengari oleh pihak Sony. Perlu diingatkan juga, hot shoe ini berfungsi seperti yang ada pada kamera profesional mereka dan bukan hanya cold shoe yang tidak ada fungsi bersama kamera. Sony ZV-1 dijual pada tanda harga RM3,399, disertakan bateri, wayar dan aksesori tambahan untuk menghalang angin. Sepanjang kami gunakan kamera Sony, pertama kali kami lihat Sony menyertakan aksesori seperti ini, kecuali membeli aksesori audio mereka. Apa kata anda mengenai siri baru kamera kompak Sony? Adakah anda akan memilikinya atau terus beralih kepada siri Sony RX100? Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.